baik. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia dari Kota Kinabalu. Baik, hari ini tanggal 22 April 2021 yang mana sebenarnya merupakan sebutan Hari Bumi Sedunia dan diraikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagai tanda kita menghargai bumi dan juga memupuk penghargaan dan kesedaran mengenai isu-isu yang mengancamnya. Dan di hari yang cerah ini dari Kota Kinabalu, kami bawakan perkabaran melalui Cerita Pagi Sabah. Dan saya tidak kesorangan kerana saya bersama dengan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah. Ini dia Tuan Amirul Arifin. Tuan, apa khabar? Selamat pagi. Baik, terima kasih. Ya Tuan, kita ingin tahu ya peranan yang dimainkan oleh Jabatan Alam Sekitar sendiri dalam meningkatkan kesedaran terhadap masyarakat mengenai kepentingan menjaga bumi. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Bumi tahun 2021 ini yang bertemakan Restoring Earth ataupun dalam bahasa Malaysia pulihkan bumi. Jadi Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah giat melaksanakan hebahan mesej Hari Bumi melalui media sosial dan juga WhatsApp group. Baik Tuan, bagaimana Tuan melihat tahap kesedaran dan juga pengetahuan masyarakat mengenai melindungi bumi ini Tuan? Ya, untuk di rakyat di negeri Sabah khususnya, kita dapat menilai dari segi kesedaran rakyat Sabah ini adalah semakin meningkat, semakin baik dari semasa ke semasa. Ini kita boleh buktikan daripada NGO yang mana telah memberikan impak kepada perlindungan alam kita dari segi tindakan mereka bersama dengan kerajaan untuk melindungi atau meningkatkan kualiti persekitaran dan juga aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan. Dan di samping itu kita dapat melihat dari segi aduan daripada orang awam, misalnya dari segi pembakaran terbuka, pencemaran sungai dan sebagainya, itu pun merupakan salah satu petanda kita semakin meningkat dari segi kesedaran. Dan juga industri, pihak berkuasa tempatan juga mengambil kira dalam pembangunan faktor-faktor alam sekitar. Ini merupakan satu perkara yang kita hargai dan kita perlu teruskan momentum inilah. Jadi program-program yang dianjurkan oleh pelbagai pihak seperti Jabatan Perhutanan Negeri Sabah menganjurkan program penanaman pokok merupakan salah satu contoh di mana bumi ini kita hargai. Di mana juga sehingga kini kita mempunyai rakan alam sekitar di bawah program rakan alam kita Jabatan Alam Sekitar Malaysia, iaitu seramai 10,500 rakan alam kita telah berdaftar. Ya, saya pasti juga Jabatan Alam Sekitar setiap tahun menganjurkan pelbagai kempen dan juga program. Boleh kongsikan pula untuk tahun ini? Ya, di mana kita melaksanakan aktiviti seperti kempen kesedaran komuniti larangan pembakaran terbuka yang telah kita adakan di Kampung Takuli, Bopot, di mana juga kita adakan aktiviti yang sama di Sandakan, di Kampung Nelayan Tengah pada awal bulan April bersempena dengan sambutan Hari Bumi. Dan juga kita juga mempunyai kempen Jom Turun Sungai, iaitu program Denai Sungai Kebangsaan yang diperkenalkan oleh Kementerian Alam Kita dan Air. Pada awal bulan ini kita telah melaksanakannya di lokasi ini, di Sungai Likas ini, dan juga di Sungai Sibugal, Sandakan. Selain di Tawau, kita adakan di Sungai Ranggu. Sambutan Hari Bumi, kita telah memulakan kerjasama dengan Politeknik Kota Kinabalu dan juga salah satu syarikat pengurusan buangan terjadual iaitu NCT Forwarding Shipping untuk melaksanakan program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik iaitu Household E-Waste. Jadi program ini akan diadakan selama 2 hari pada 23 hingga 24 April. Dan lokasi pengumpulan e-waste ini adalah di kampus Politeknik Kota Kinabalu. Dan salah satu lagi aktiviti yang kita adakan ialah program Denai Sungai Kebangsaan di Babagun, Sungai Babagun, Kenampak. Baik. 7 Mei ya. Baik, itu dia antara kempen yang akan dilaksanakan, yang telah pun dilaksanakan dan bakal dilaksanakan. Terima kasih kepada Tuan Amirul Arifin yang merupakan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah. Pulihkan bumi itu adalah temanya. Jadi marilah kita sama-sama mengembleng usaha dan juga tenaga menjaga bumi kita dan kelestarian bumi. Baik, sekian saja cerita pagi Sabah dari Kota Kinabalu. Kita kembali semula ke studio. Silakan.